Pembebasan bersyarat itu tentunya melalui proses yang panjang ya. Karena kita lihat kalau dia itu kan pertama kali ditahan di Polres Sukabumi, kemudian Lapas Sukabumi, kemudian dipindahkan ke Lapas Narkotika kelas 2A Gintung Cirebon, kemudian dipindahkan ke Lapas kelas 1 Kesambi. Bahwa di dalam keseharian Emon ini baik, bisa berkomunikasi, bersosialisasi dan berinteraksi, bahkan yang bersangkutan ini juga menjadi tamping perpustakaan di pembinaan, mengikuti semua kegiatan yang ada di lapas ini. Jadi saudara Emon itu baik, dan yang bersangkutan juga mengikuti, karena di kita ini di lapas kelas 1 Cirebon ini kan ada program admisi orientasinya, ada program psikoterapi, ada program hipnoterapi. Jadi Emon ini termasuk juga yang menjadi, artinya atensinya kita terkait dengan kejadian yang di luar sana sebelum masuk ke dalam lapas, bahwa kita begitu kan ada data-datanya masuk, karena kita ada program psikoterapi, hipnoterapi, ada yang dilakukan kepada warga binaan baru dan berkelanjutan dilaksanakan. Dan kami juga ada kerjasama dengan psikolog. Yang bersangkutan juga sudah diikutkan dengan ada konseling dengan psikolog dari yang kerjasama lapas dengan psikolog di kota Cirebon ini. Nah, kalau proses panjang, jadi pada tanggal 27 Februari 2023 yang bersangkutan itu melaksanakan pembebasan bersyarat. Jadi namanya juga pembebasan bersyarat. Jadi syaratnya harus banyak yang harus dipenuhi selama dia menjalankan pembebasan bersyarat. Itu ada masa percobaannya juga itu, sampai dengan tahun 2028. Apabila itu kan disampaikan melanggar ketentuan ini, ya pasti akan ada mekanisme untuk dilakukan evaluasi, dan ada kemungkinan kalau melakukan pelanggaran bisa kembali lagi menjalankan pidana. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.